Salam satu hobi dan salam jedor. Oke, kembali lagi di CPA Hasabdor. Kali ini kita akan mereview senapan pesan dari Bos Iswandi. Ini di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng, Rampang. Oke, pesanannya yaitu bocap Jawa seperti ini kawan. Bar klasik, bahannya dari kayu mahoni. Dan di sini sudah terdapat setelan power. Tinggal putar ke kiri kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar ke kanan. Dan ini juga bisa dipasang magazin isi 14 ton. Larasnya ini menggunakan laras 2S atau 2 super. Dan tarungnya ini menggunakan tabung bocap 360cc. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini. Mantap sekali kawan. Dan di bagian bawah tarikan sudah ada cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengancel kalau tidak jadi menembak. Dan di bagian papar sudah ada sandaran bau menggunakan karet mentah. Manometer juga sudah ada di bagian kanan senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Dan di bagian depan manometer ini sudah ada tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter, sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Sugeng dalu. Oke lur, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap kawan. Pedak mumpir ya, rong pulau. Aku tanya rong pulau boleh. Kak ibu ku ada ukuran dewi-dewi. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp3.200.000. Tidak pakai teleskop, tapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam.